salam sejahtera. Kepada para hadirin yang saya hormati sekalian, program akan bermula sebentar sahaja lagi. Syukur dengan izin Tuhan, hari ini kita dapat bersiaran langsung dari platform media sosial Facebook Pintar Kampus Puncak Alam dan YouTube Perpustakaan UiTM. Kepada penonton yang saya hormati sekalian, diharapkan agar terus setia bersama kami hingga ke akhir program. Sebelum kita meneruskan program kita pada pagi ini, saya ingin memaklumkan bahawa maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi penceramah dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan ataupun disampaikan oleh panel. Yang dihormati, Tuan T.S. Muhammad Hamidi bin Muhammad Jaiz, Ketua Timbalan Pustakawan Pintar UiTM Cawangan Selangor, Yang Berusaha Encik Arsyad Pujang, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan Pintar UiTM Kampus Puncak Alam, Pustakawan-Pustakawan Pintar UiTM Cawangan Selangor, Staf-staf Pintar UiTM Cawangan Selangor, rakan-rakan pelajar, warga UiTM dan para peserta sekalian. Terima kasih diucapkan kepada pengurusan tertinggi Pintar Kampus Puncak Alam kerana menganjurkan program ini dan dapat memberi peluang kepada kita bersama-sama menimba ilmu pada hari ini. Seterusnya, saya akan membacakan objektif program pada pagi ini. Objektif program pada pagi ini adalah yang pertama, memperkenalkan biblioterapi sebagai salah satu cara terapi minda bagi merawat kesihatan mental individu. Yang kedua adalah kempen kesedaran mengenai pentingnya rakyat Malaysia mempunyai minda dan jiwa yang sihat bagi melahirkan generasi yang cemerlang dan sentiasa berfikiran positif. Yang ketiga, memaklumkan kepada peserta bahawa setiap masalah ada jalan penyelesaiannya dan salah satu kaedah yang boleh digunakan adalah melalui teknik biblioterapi. Dan yang keempat adalah biblioterapi mampu menjadi satu platform untuk membantu rakyat Malaysia lebih memahami bahawa mereka mampu merawat minda dan jiwa mereka tanpa menggunakan sebarang bantuan ubat-ubatan. Bersama saya Sufiana Jumit, pelajar latihan industri Pintar Kampus Puncak Alam selaku moderator program pada hari ini. Kita panjatkan rasa syukur kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama menyertai program biblioterapi, pengenalan kepada biblioterapi. Diharapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini, iaitu Puan Rafidah Abdul Aziz, pensyarah Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Kampus Puncak Perdana. Selamat datang kami ucapkan kepada Puan Rafidah. Puan Rafidah, sihat ke? Sihat. Thank you, Sufiana. Baik, Puan. Yalah. Seterusnya, saya akan berkongsikan serba sedikit latar belakang panel kita. Puan Rafidah adalah merupakan seorang pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Maklumat di UiTM Kampus Puncak Perdana. Kelayakan akademik tertinggi beliau adalah dalam bidang Master of Science in Information Management dan kini beliau juga turut aktif dalam Persatuan Biblioterapi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PERBIMA, di mana beliau sekarang juga adalah merupakan Presiden PERBIMA. Baiklah, semua pasti tertanya-tanya apakah tujuan program pada pagi ini. Jadi saya akan berikan pengenalan secara ringkas. Program kita pada pagi ini diadakan bertujuan untuk memberi lebih pendedahan serta ilmu pengetahuan bahawa melalui biblioterapi juga boleh dijadikan sebagai terapi minda. Penganjuran program biblioterapi, pengenalan kepada biblioterapi ini adalah untuk memberi pendedahan bahawa biblioterapi adalah satu bentuk terapi yang menggunakan buku sebagai bahan untuk membantu individu
atau kita yang berdepan dengan isu psikologi, sosial dan emosi tanpa menggunakan sebarang bantuan ubat-ubatan, sekaligus mampu mengawal diri dan mencari jalan keluar yang merugikan diri sendiri. Oleh itu, pada pagi ini, panel jemputan kita akan berkongsikan serba sedikit tentang apakah maksud bibliografi dan apakah jenis bahan bacaan yang sesuai yang boleh digunakan. Diingatkan, para peserta menunggu hingga ke akhir sesi program ini karena link kehadiran akan dikongsikan di akhir sesi nanti. Sekiranya ada sebarang soalan, Anda boleh terus bertanya ataupun typekan soalan Anda di ruangan chat. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Puan Rafidah Abdul Aziz untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Baik, terima kasih Cik Sufiana sebagai moderator pada pagi ini dan juga segalung penghargaan dan terima kasih saya kepada pihak BITA UiTM Cawangan Selangor dan juga terima kasih kepada Ketua Timbalan Pustakawan Tuan TS Muhammad Hamidi Muhammad Jaiz kerana sudi menjemput saya pada pagi yang mulia ini. Baik, pada hari ini saya akan berkongsi sedikit mengenai satu bidang ya, yang nak kata baru tak baru kalau kita lihat di dalam kalau kita cuba search dalam Google ya. Biblioterapi di Malaysia ni ada artikel yang pernah dikeluarkan pada tahun 2010 ya. Daripada UPSI ada, kemudian dari kalau kita lihat USM Kubang Krian ya. Memang ada pernah dibuat kajian tentang biblioterapi tetapi lepas itu agak suram ya. Suam-suam semua. Jadi persatuan saya, melalui persatuan saya, Persatuan Biblioterapi Malaysia, kami telah mengadakan kempen besar-besaran memperkenalkan biblioterapi ini kepada rakyat Malaysia bermula pada tahun 2017. Ya, seiring dengan perbima ini didaftarkan di ROS pada Oktober 2017. Ya. Tetapi saya sendiri telah mengamalkan biblioterapi selama hampir 8 tahun ya, bermula 2013 sehingga sekarang hampir 9 tahun lah, kemungkinan 9 tahun ya saya mengamalkan biblioterapi dan kesannya amat menakjubkan ya, amat menakjubkan. Dulu saya tak seperti sekarang ya, dulu mungkin saya selalu rasa down, saya rasa macam diri saya ni terlalu sering merasakan bahawa saya tidak boleh melakukan perkara-perkara yang saya rasa saya boleh lakukan sebagainya. Jadi dia banyak membantu especially dari sudut healing ya, penyembuhan jiwa dan juga mental ya. Tapi saya ingin berkongsi sedikit dengan para penonton ya, pendengar pada pagi ini ya, kalau kita nak mendengar sesuatu tentang berkaitan dengan mental health ya, kesihatan mental, sekiranya boleh kita jangan buat apa-apa kerja waktu sekarang ni, cuba dengar dan cuba amalkan kerana ia menjadi satu terapi yang amat bagus ya kepada kita semua. Baik, saya bukanlah pakar dalam bidang psikologi, saya hanyalah bekas pustakawan dan sekarang mengajar dalam bidang pengurusan perpustakaan dan sebagai pustakawan 13 tahun dan sebagai pensyarah 13 tahun. Jadi pengalaman bekerja 26 tahun dan saya juga tertanya-tanya kepada diri saya, kenapa dulu kita tidak berjumpa dengan teknik biblioterapi ini? Ya, sedangkan dulu saya bergelumang dengan buku di perpustakaan tapi saya tidak nampak masa tu biblioterapi ni berada di mana ya. Jadi satu topik tu perkembangan yang cukup baik berkaitan dengan biblioterapi ni lah, sekiranya ramai yang tidak tahu, ke pagi ni saya akan perkenalkan biblioterapi ya. Jadi izinkan saya share slide saya, mohon moderator kalau tak nampak bagi tahu saya.
Okey, boleh nampak tak skrin saya? Saya telah buat full screen sekarang. Boleh? Okey, terima kasih. Baik, pagi ini saya pilih satu tajuk yang cukup saya rasa rapat dengan diri saya, iaitu satu kaedah biblioterapi, satu kaedah terapi diri. Ya. Bermaksud kalau kita sendiri tidak ada kelayakan dari segi psikologi atau kaunseling, maka kita buat pada diri kita sendiri. Kita tak boleh buat pada orang, ya, kecuali kalau mereka ni kaunselor atau psikologis atau psikiatris, dia boleh buat kepada klien atau patient. Tetapi untuk yang mereka yang tidak ada apa-apa background psikologi, tidak boleh membuat kaedah intervensi kepada orang lain, ya, hanya kepada diri kita sendiri sahaja. Baik, sekiranya ada yang tanya, oh, mana Puan Rafidah ni dapat sijil? Mana dia dapat kelayakan? Macam mana dia boleh tahu pasal biblioterapi? Ini yang terkini pada tahun lepas waktu kita PKP. Saya telah mengambil kursus online daripada Book Therapy Organisation, ya, yang bertempat di London di bawah Bijal Shah, iaitu founder bibliotherapist and book curator. Dan saya melakukan kursus ini beberapa bulan, ya. Sampailah dapat sijil saya pertama ni yang daripada luar negara, daripada London ni, pada 1 Januari 2021. Sedangkan saya dah mengikuti kelas tu beberapa bulan sebelum tu. Bukan satu perkara yang senang, sebab kita harus faham apakah tujuan biblioterapi. Dan juga sebelum PKP pada Februari 5 hingga 6 Februari 2020, saya dengan beberapa ahli perbima, ya, seramai 20 lebih orang, kami telah pun pergi ke Bandung, Indonesia untuk menghadiri intermediate bibliotherapy workshop, ya, iaitu bengkel bibliotherapy pertengahan, ya. Kami pergi ke sana dan sewaktu ini kami telah pun menjalani latihan praktikal di rumah anak-anak sakit kanker. Kalau bahasa Melayunya kanser lah. Ya. Jadi bila pergi ke sana, kami telah melakukan praktikal dan menyebabkan rasa insaf pada diri sendiri, ya, bila melihat anak-anak sakit kanser ni yang mana kita tahu 80%-nya tidak ada harapan untuk hidup. Ya, jadi di satu kerajaan pemerintah di sana di Bandung menyediakan satu rumah besar khas untuk anak-anak sakit kanser yang mana keluarga ni duduk di kawasan yang terlalu jauh. Perjalanan tu makan masa hari, makan masa jam, berjam-jam. Jadi pemerintah menyediakan rumah ni untuk anak-anak sakit kanser ni duduk dengan seorang waris, sama ada ibu, bapa atau penjaga. Dan apakah yang dan di situlah ambulans akan ambil bawa untuk kemoterapi ke hospital yang menyediakan perkhidmatan untuk pesakit-pesakit kanser di Bandung, ya. Jadi dia, mereka akan mengambil kanak-kanak ni, dan saya lihat di situ ada kanak-kanak yang tersembul matanya. Yang saya dapat berumur 9 tahun, kanak-kanak lelaki yang keseluruhan anggota badannya dah berwarna kuning. Jadi kita tahulah itu hati, ya, berkaitan dengan kanser hati. Jadi yang menyebabkan mata saya sendiri gugur, ya, apabila saya tanya kepada kanak-kanak ini apakah yang dia nak sangat sekarang ni. Jadi dia kata, "Bu, saya kangen sama kawan-kawan saya, teman-teman, kangen mau pergi sekolah." Yang mana kita tahu dia tak akan boleh pergi. Jadi menyebabkan saya gugur lah air mata saya pada masa itu. Tapi apa yang menyebabkan kanak-kanak ni senyum, tersenyum. Majoriti kanak-kanak itu tersenyum, dia suka, ya. Kerana di dalam rumah itu dikelilingi dengan buku-buku. Dalam rumah tersebut. Dan biblioterapis daripada Indonesia akan datang buat volunteer job, ya. Kerja kat situ, volunteer work. Mereka akan membuat storytelling, membaca bersama kanak-kanak tersebut. Dan ada juga ibu atau bapa yang volunteer untuk membaca kepada kanak-kanak tersebut untuk menaikkan semangat mereka, ya. Dalam mereka tahu bahawa ini adalah penghujung kepada kehidupan mereka. Ya, jadi umur dia tahu itu dah nak penghujung, jadi mereka digembirakan dengan cerita-cerita yang positif. Kerana kita tahu apabila seseorang yang ada sakit kanser, apabila dia mendengar cerita-cerita yang positif, mendapat aura yang positif, maka akan melambatkan proses tersebut. Ya, jadi saya telah membacakan cerita kepada kanak-kanak tersebut. Buku saya bawa daripada Malaysia oleh Maslina Yusof. Saya bawa buku tentang doktor gigi. Kanak-kanak ni takut nak jumpa doktor gigi, dan kanak-kanak yang
saya dapat ni ketawa ya. Ketawa dia tengok lucunya Mila tu, watak di dalam buku tersebut bernama Mila ya. Lucunya takut sangat nak jumpa doktor gigi. So saya merasakan satu kepuasan ya dapat buat begitu kepada masyarakat ya. Dan ini adalah sijil pertama yang mana pada tahun 2017 boleh nampak di sini Oktober. Pulang daripada workshop ini, saya dan tim saya berjumlah masa tu seramai 6 orang saja exco asal ya. Kami telah membuat keputusan untuk mengembangkan biblioterapi di Malaysia. Hasil daripada pergi ke basic biblioterapi workshop, kami amat teruja kerana di sana majoritinya biblioterapi ini dilaksanakan oleh pustakawan. Ya, dan perpustakaan di Malaysia, dan kalau di Indonesia, ia dibangunkan oleh diperkenalkan daripada tahun 2002 founder ya komunitas biblioterapi Indonesia itu Ibu Susanti Agustina, dan saya dengan beliau memang amat rapat akrab sekarang semenjak beliau menghubungi saya pada April 2017 sewaktu saya bergerak solo ya, daripada tahun 2016 sehingga ke April 2017 saya telah bergerak solo tetapi tidak mendapat sambutan ya. Jadi kalau ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang curiga, yang muskil, yang mungkin rasa nak tahu macam mana Puan Rafi dah berminat sangat dengan biblioterapi, adakah satu bidang yang baru yang mungkin boleh mendatangkan populariti kepada saya ya? Tidak. Tidak sama sekali ya. Itu tidak sama sekali, saya menyangkal sepenuhnya. Jadi apakah yang menyebabkan saya berminat dengan biblioterapi ini adalah kerana sekiranya ditanya apakah bukti kajian saintifik, bukti biblioterapi telah menjadi satu medium penyembuhan kepada seseorang, sayalah bukti yang masih hidup. Ya, kerana pada 2014, awal 2014 saya telah disahkan mendapat mal depression. Ya, bila mal depression, saya tidak sedar saya ada mal depression, tetapi saya tidak malu juga untuk berkongsi kerana ia adalah semua orang ada mal depression ni. Dia bermula dengan stres, kemudian anxiety, ya, kemudian bermulalah episod-episod kita akan sekiranya tidak dirawat dia akan menjadi satu yang dipanggil depression. Tapi pada masa itu saya hanya dapat mild depression. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati, kalau dah mild tu pun rasa terlalu perit dan pedih untuk dilalui, apatah lagi orang yang ada major depressive disorder atau moderate atau severe yang sampai kita rasa dia ada keinginan untuk bunuh diri dan sebagainya. Dia tidak boleh bekerja. Dia tidak boleh meneruskan hidup. Saya masih di peringkat mild. Ya? Jadi pada waktu itu, saya telah terpilih ya, oleh nama saya dihantar kepada Perpustakaan Negara Malaysia dan saya telah diinterview sendiri oleh pihak National Library for Children and Young Adults yang bertempat di Seoul, Korea Selatan, dan bersama dengan ASEAN, dan saya terpilih. Dua peserta dari Malaysia telah terpilih untuk menghadiri Children's Librarianship Training di Korea Selatan hampir 3 minggu. Dan di situ saya ternampak satu teknik yang cukup menarik yang saya mohon maaf saya tak boleh share banyak di sini sebab masa tidak mengizinkan. Dan saya ternampak teknik ini dan saya bertanya, pada masa itu saya tidak tahu saya ada mild depression ya. Jadi saya pergi dalam keadaan merunsing ya, fikiran saya tak berapa tenang ya. Jadi saya pergi dan saya ternampak teknik ini dan saya tertanya-tanya, apakah teknik ini yang mereka buat kepada kanak-kanak yang ada masalah tersebut ya, kanak-kanak gelandangan. Jadi saya ternampak perpustakaan di sana begitu hebat membuat teknik ini, kaedah ini, modul 12 bulan di mana kerajaan Korea Selatan telah memberikan modal yang begitu besar kepada perpustakaan-perpustakaan komuniti di seluruh Korea Selatan untuk melaksanakan aktiviti ini, dan saya tidak tahu namanya biblioterapi. Dengan menggunakan buku ini selama 6 bulan, kanak-kanak ini daripada rebel ya, dia tak nak join, dia mengamuk ya, dia hempas barang, mereka telah menjadi semakin menurun. Ya, penentangan tu semakin menurun dan akhirnya mereka menjadi hampir normal. Ya, tidak menangis lagi, tidak menyalahkan sesiapa ya. Jadi saya melihat library menggunakan buku, buku kanak-kanak bercerita tetapi bukan untuk dihabiskan satu hari, tetapi semua memegang buku yang sama dan mereka menyelap page tu sehari membaca 2 ke 3 page saja. Ya. Jadi
selepas habis tutup buku dan volunteer akan tanya kepada mereka apa yang didapati daripada hasil pembacaan tersebut. Adakah dia rasa marah, dia rasa apa. Jadi mereka meluahkan emosi masing-masing. Bermula daripada situ, saya telah pulang ke Malaysia sehingga 2015 saya buat pada diri saya sendiri. Ya? Saya mulakan dengan join satu WhatsApp group yang dipanggil Quran Daily Sisters, di mana menggunakan ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah sampailah ke surah yang terakhir. Kemudian setiap hari selepas solat maghrib, kami diminta membaca hanya 3 atau 4 ayat saja, tetapi terjemahannya penuh. Dan kami ada sesi soal jawab. Ya, tanya kepada ustazah, apakah maksud ayat ini? Kenapa? Jadi, saya mengambil masa 2 tahun. Semua satu grup mengambil masa 2 tahun untuk khatam kerana kami bukan fokus kepada tajwid atau tadabbur tetapi kepada terjemahan. Jadi, itulah baru saya faham bahawa sebenarnya Al-Quran itu sendiri adalah syifa. Terapi, syifa kepada manusia-manusia yang ada penyakit batin yang berada dalam jiwa mereka ni yang tidak tenang. Ya. Jadi bermula dari situ, kemudian saya 2016, penghujung 2015, baru saya tahu itu teknik biblioterapi. Jadi daripada Al-Quran, terjemahan, saya mengalihkan perhatian saya mencari buku-buku yang ada elemen-elemen biblioterapi ini. Ya, saya cari mana yang boleh menjadikan penyembuhan dan saya gunakan teknik seperti yang saya nampak di Korea. Tidak membaca keseluruhan buku tetapi membaca part mana yang ada menyentuh kepada isu pada masa tersebut. Dan Alhamdulillah, ya, pada penghujung 2015, ya, saya telah disahkan bebas daripada mal depression. Nampak macam tak logik kan, tetapi betul. Ya, saya boleh kontrol emosi saya, saya boleh kontrol perwatakan saya dan sebagainya, tetapi ia bukan mengambil masa 1 atau 2 tahun. Berlanjutan sehinggalah sekarang. Walaupun saya tidak ada lagi orang kata mal depression tu, tetapi sekali-sekala masa PKP especially ada kena panic attack, anxiety sikit-sikit. So apa saya buat? Hari-hari saya akan biblioterapikan diri saya. Sekejap lagi kita lihat teknik ni, ya. Baik, perkembangan Pebima di Malaysia pada 2016 saya telah bergerak solo, ya. Pustaka Negeri Sarawak adalah satu-satunya perpustakaan awam pada masa itu yang memberi peluang kepada saya share apa yang saya telah pelajari di Korea. Dan sehinggalah sekarang, ya, 2020, kami juga telah menandatangani MOU bersama dua, iaitu satu organisasi yang pertama ialah Institut Zikra yang bertempat di Bandung yang menjadi founder kepada biblioterapi, dan juga kedua bersama FPM, Fakulti Pengurusan Maklumat, ya. Baik. Ini adalah Facebook kami, sekiranya ada yang berminat, ya, dan pada insya-Allah pada September ini kami akan menganjurkan bengkel penulisan bahan buku biblioterapi, ya, sekiranya berminatlah, ya. Baik. Maafkan saya tentang masa ini, tak perlu ikut. Ini masa ni saya anggarkan tapi dahlah kita tak ikut masa ni. Jadi mari kita kenali biblioterapi. Baik, apabila saya telah membiblioterapikan diri saya setiap hari, maka secara tidak langsung saya juga berminat kepada menulis apa yang ada dalam hati saya. So salah satunya ini, ya. Selagi kita bernama manusia, kita juga berhak mendapat kebahagiaan. Oleh itu, untuk kekal positif, kita perlukan motivasi, sokongan dan semangat untuk meneruskan hidup. Masa lalu jangan dikenang. Masa depan jangan difikirkan. Tumpukan fokusmu kepada masa kini, ya. Baik. Mark Haden adalah salah seorang novelis Inggeris, ya. Dia ni banyak tulis novel-novel berbahasa Inggeris. Jadi di sini dia mengatakan bahawa reading is a conversation. Eh? Macam mana tu? Reading is a conversation. Membaca itu satu perbualan. Disambung lagi. All books talk, but a good book listens as well. Inilah elemen biblioterapi. Apabila kita membaca satu buku yang betul pada masa yang betul dalam situasi yang betul, dia menjadi satu bahan medium penyembuhan. Ya, ini yang Mark Haden maksudkan. Reading is a conversation. Okay, all books talk. Dia seolah bila kita membaca, dia seolah berbicara bersama kita. Watak itu menyamai dengan watak yang, ya, dengan diri kita. Kemudian situasi itu sama dengan situasi yang kita hadapi. Ya, jadi
mereka, buku itu turut mendengar permasalahan kita dan dia memberi solusi, dia memberi cadangan. Ya, baik. Ini adalah faktor-faktor atau risiko yang mempengaruhi kesihatan mental di tempat kerja. Saya tahu pagi ini ada yang kaki tangan, ada yang juga pelajar. Ya. Okay, kalau kita lihat di sini, banyak ya yang kita panggil stress, burn out, ya, bully di tempat kerja, waktu bekerja yang tidak fleksibel dan sebagainya. Tapi kita lihat ini adalah hasil daripada kajian berkaitan dengan mental health. Ya. Jadi tidak merujuk kepada mana-mana organisasi. Baik. Kes bunuh diri di Malaysia tahun 2019, 609 kes, 2020 meningkat sewaktu PKP. Tapi kalau kita lihat pada tahun 2021, Januari hingga Mei sahaja dah 468 kes. Bermaksud peningkatan itu amat drastik. Sumber data PDRM ya, drastik. Ya, ini yang direkodkan. Ya, yang sebenarnya lebih daripada itu datanya adalah yang mungkin kita tidak ketahui ya. Baik. Kemurungan. Ya. Antara punca kemerosotan kesihatan fizikal, masalah sosial, kewangan, pengambilan ubat-ubatan tertentu ya. Apakah komplikasinya, rawatannya, ya. Kita ni lebih kepada pendekatan secara spiritual dan juga pendekatan yang dipanggil self help ya. Tanda dan gejala ya. Jadi kalau ditanya kepada saya, ya, ini hampir semua ni saya, kecuali yang inilah. Ini tidak ada ya, tetapi yang lain tu ada yang saya rasa. Dan selalu dia attack di bahagian kepala dan juga tengkuk bila kita kena tu. Ya, kalau tidak dirawat, tidak ditangani segera akan menjadi lebih teruk. Dan juga pada masa sama sakit di belakang, gastrik. Ya, itu semua adalah simptom yang saya kena dahulu dan saya in and out hospital. Bukan buat psychiatry, bukan, tetapi berkaitan dengan sakit dalaman. Ya, berkaitan dengan anggota badan, sebab apabila kita stres, apabila kita depressed dan sebagainya, otak kita tidak dapat, dia jadi confused, dia tidak pasti apa kearahan sebenarnya kita yang perlu dia terima. Ya, menyebabkan banyak berlaku kerosakan ke dalam sistem badan kita sendiri. Ya. Jadi kalau ditanya kepada saya, ya, tapi macam mana saya tangani sekarang? Biblioterapi. Ya. Baik, ini adalah graf kadar kerisauan pekerja dan majikan. Kalau kita lihat ya, kadar graf emosi. Okey, kes melonjak naik sehinggalah kini, ya. Baik. Tanda-tanda masalah kesihatan mental oleh KKM, ini semua ni. Ya. Jadi kalau kita lihat kita ada di antara ini, cepatlah dapatkan rawatan. Kalau ditanya kepada saya, masa Puan Rafidah kena mal depression dulu, disahkan oleh pakar psikiatri, ya, pakar psikiatri PPUKM, sebab kawan saya berada di sana, Dr. Pakam. Terus terang saya cakap, bila dia announce, kata doktor announce, kata saya ada mal depression, saya terduduk, terdiam. Tapi doktor kata, Puan jangan risau. Di luar sana yang menunggu tu, semuanya golongan profesional. Doktor sendiri pun ada, lawyer ada, engineer ada, dia kata lecturer pun ada, guru pun ada. Kenapa Puan rasa susah hati? Yang Puan kena ni adalah dipanggil mal. Yang kronik tu dia kata satu lagi, kita tak boleh buka pintu tu kan, habis dia keluar. So dia kata ini adalah normal. Kerana kita tidak tahu cara menangani masalah tersebut. Pada awal 2014, 2013, tidak ada banyak bantuan yang boleh kita dapati. Ya. Jadi apabila saya pulang daripada hospital, saya duduk lebih kurang satu jam, saya pandang ubat yang doktor bagi, saya pandang MC, tuan-tuan perempuan saya hormati, saya tidak ambil walaupun sebiji pil yang diberikan, saya tidak ambil MC tersebut. Kerana pada masa tu saya terfikir, bodohlah aku kalau aku terus-menerus macam ni. Bila saya ambil pil, saya akan, mostly dia akan bagi kita relax, ya, kita akan tidur, rehat. Jadi saya kata, saya ada suami, saya ada anak. Kesian mereka ni. Jadi saya berpijak balik di bumi yang nyata. Saya kata, mesti ada teknik lain. Pada masa itulah saya melaksanakan biblioterapi. Ya. Jadi, book therapy. How reading can help boost your happiness hormones. Kita ada 4 hormon gembira. Dopamine, endorphin, oxytocin, serotonin. So, through book, book therapy ni, kita dapat hormon gembira ni kembali.
Ya, dopamine reward, endorphin reduce pain, oxytocin love, feel good. Tuan-tuan dan puan saya mati ya. Reduce pain, endorphin, saya dah rasa ni. Ya. Sebab saya antara banyak-banyak doktor yang saya paling tak suka, yang saya benci sekali doktor gigi. Sebab saya cukup takut bila mereka nak bius kita tu, tengok jarum tu shrinknya besar ya, besi pula tu. Kemudian bila doktor start pakai, you know, nak, dia nak drill gigi, nak tampal sebagainya tu, saya dah panik ya. Jadi apabila doktor unit kesihatan UiTM, klinik pergigian umumkan yang kata, oh Puan Rafida, kita terpaksa buat root canal ya, dekat gigi Puan Graham ni sebab dia dah merosakkan gigi yang sebelah. Saya dengar root canal tu tahun 1998. Saya pernah buat root canal, 3 hari air mata saya keluar sendiri. Bukan saya menangis, dia keluar sendiri. Nerve, saraf tu ya. Jadi saya panik. Dulu-dulu tahun 2008, bukan 2008, minta maaf, tahun 1998. Sebab sebab waktu saya hamil anak kedua saya, anak saya pun dah kahwin dah sekarang. Saya hamil dia 6 bulan, saya terpaksa buat root canal, dan masa tu teknologi amatlah orang kata teruk masa tu. Jadi terlalu, saya dengar nak buat root canal lagi, saya dah panik. Panik. Jadi saya buat baby terapi pada diri saya. Saya zikir, saya baca bahan-bahan yang boleh menyebabkan saya rasa lega. Dan tahu apabila selesai kena doktor, Puan Rafida, tak saya, saya kata, okey je, kenapa doktor? Puan Rafida relax sampai saya mendengar dengan kecil. Dia kata, halo je dengku, macam relax. Saya kata, eh ya ke doktor, saya tertidur ke? Dia kata, ya, Puan tertidur. Jadi saya macam, something new to me kan, injection bios tu pun, waktu saya relax sangat. Puan nampak tak? They reduce pain. It makes us feel good. Okay, jadi buku dia. Baik, definisi ya, masa pun dah panjang, masa laju betul, cemburu tu masa dengan saya ya. Jadi biblioterapi ialah salah satu terapi yang menggunakan bahan-bahan pustaka. Buku-buku ya, tak kira lah printed books ke e-books, library banyak ni sediakan ni. Boleh pergi ke library, percuma pula tu pinjam saja kan. Atau kalau rasa nak buku tu hak milik kita sendiri, boleh pergi kedai buku ya. Okay, gambar, lirik lagu, filem dan sebagainya untuk membantu individu yang berdepan dengan isu psikologi, sosial dan emosi. Minggu lepas, hari Rabu, hari Khamis pagi, Hospital Pulau Pinang jemput saya buat bengkel biblioterapi selama 4 jam ya. Dan mereka minta sekali dengan tekniknya, sekali dengan hands on. So saya membuat tu, dan bayangkan hospital tu daripada doktor-doktor ya, dengan nurses-nya semua. Mereka lepas saya bagi bengkel tersebut bersama analisa sebut, mereka terpaksa buat analisa semua. Dan mereka cakap, Puan, terima kasih kerana mengajar kami satu teknik yang cukup baik untuk kami lakukan. Daripada saya, bermaksud saya telah pun menyebarkan lagi ilmu yang cukup bermanfaat ni ya. Okay, Paradigm 1994 dia kata, the use of literature to help people cope with emotional problems, mental illness or changes in their lives. So biblioterapi bukan sekali lagi saya tegaskan, bukan untuk merawat kes-kes berkaitan dengan jiwa dan hati yang kronik. Hanyalah mild. Ya. So mild anxiety, mild depression, ya. Panic attack, rasa lonely, rasa tiba-tiba sedih je, rasa not happy, you have financial problems, you have problems with your children, siblings, friends, yang itu saja. Ya, dan juga ada juga orang yang dia bahagia tapi dia buat biblioterapi, kenapa? Untuk meningkatkan lagi motivasi dirinya ya. Baik, merupakan satu terapi sokongan sahaja, bukan terapi utama. Saya tegaskan sekali lagi, terapi sokongan bukan terapi utama ya. Jadi kalau terapi utama tu lebih kalau kes-kes yang berat seperti skizo, bipolar ya, major depressive disorder dan sebagainya, mereka harus mendapatkan rawatan ubat-ubatan yang dipanggil clinical dulu.
clinical treatment. Okay, so bila masa biblioterapi ni boleh masuk ialah apabila doktor mengesahkan, psikiatris mengesahkan mereka ini dah mula menurun, dah menunjukkan ada perubahan positif. Jadi dia boleh gunakan terapi sokongan. Terapi sokongan can be play therapy, music therapy, art therapy, color therapy, cooking therapy and also book therapy. Jadi bioterapi ni bukan rawatan utama. Dia boleh membantu mengatasi masalah berkaitan situasi, perkembangan diri yang berkaitan dengan emosi, gangguan mental atau perubahan hidup. Contoh kita bertukar jabatan, kita bertukar tempat kerja, ya, kita berpindah rumah, berpindah sekolah sebagainya. So nak dapatkan keakraban tu, nak dapatkan situasi yang macam di tempat lama tu tak dapat. Jadi apa yang berlaku? Dia ada rasa gangguan. Kes-kes macam tu lah. Ya? Jadi bahan-bahannya buku, sajak, puisi, filem, lirik lagu, video atau sebarang bahan bacaan boleh memberikan makna dan mempunyai elemen penyembuhan jiwa dan hati. Saya tak bolehlah share video-video ke apa kat sini, masa tak cukup. Sebab kalau yang panjang 2 ke 4 jam tu saya boleh tunjuk ya? Video. Cuba cari Mary Riana. Mary Riana adalah video yang saya cukup suka sebab biblioterapi adalah elemen utama dia baca. Baca, read. Ya, yeah? So bila kita tengok video yang ada tulisan di bawahnya, kita membaca baru kita dapat penyembuhan tersebut. Sama macam lirik lagu. Lirik lagu kalau kita mendengar iramanya saja dia bukan penyembuhan. Tetapi apabila kita membaca lirik tu, hayati lirik, maka dia menjadi satu penyembuhan. Ya? Baik, apakah itu biblioterapi sesuai diaplikasikan untuk seseorang yang masih berpijak di bumi yang nyata? Bermaksud dia ada masalah tapi dia masih ingat diri dia siapa, dia ingat tujuan dia hidup ni untuk apa, dia tujuan dia bekerja apa, apa objektif hidup dia, boleh. Ya, jadi dia ada kemurungan tak rendah, kebimbangan tak rendah, kesunyian, kemarahan, kecelaruan dalam hidup, tekanan dan sebagainya. Herbert and Ken 2000 dia mengatakan bahawa bibliotherapy is to help people of all ages to understand themselves and to cope with problems by providing literature relevant to their personal situations and developmental needs at appropriate times. Macam saya, saya tak ada masa nak baca buku. Terus terang saya cakap, dulu ada masa, sekarang tak ada masa. Saya juga adalah seorang pensyarah, saya juga adalah seorang suri rumah, saya juga adalah pelajar separuh masa sedang buat PhD dalam bidang biblioterapi juga dan saya juga adalah presiden kepada NGO saya bila masa saya nak membaca. Jadi apakah dia kaedah kita boleh baca selain pada buku-buku? Media sosial. Saya follow akaun-akaun positive quotes, motivational moments, mufti mag. Ya. Jadi apa setiap hari bila saya buka saja Instagram, dia macam magic. Kata-kata motivasi tu positif kot sentiasa dia ulang-ulang. Berlainan. Jadi setiap kali saya baca, saya kata kena pada diri saya pada hari ni. Pagi ni pun saya baca satu. Cukup best. Terus rasa bersemangat. Ya. Okay. Allen et al. 2012 ya, dia mengatakan the power of story melalui bukunya, the role of bibliotherapy for the library define bibliotherapy as a continuum of activities that offer potential for growth, self-understanding and healing through the use of literature or film. Okay, stories have the power to help listeners and readers answer questions about themselves. The power of literature, in other words, should never be underestimated. Kadang-kadang biasa saya sebut buku ni ada dah, alah, buku ke? Tak ada ke bahan lain kita boleh buat? Terpulang. Kan? Dia ada banyak terapi. Tetapi buku ni bukan bermaksud membaca keseluruhan buku. Sekali lagi saya tunjuk contoh ya. But sorry again masa ni jangan kira. Okay, izinkan saya kepada yang bukan beragama Islam. Saya mohon maaf sangat. Izinkan saya sentuh sedikit ya. Daripada mana asal biblioterapi ni, asal usul? Islam adalah satu-satunya agama di dunia ini yang perintah pertama Allah berikan kepada manusia itu Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Kalau kita lihat ayat ketiga, diulang lagi, Allah ulang lagi, bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ayat keempat, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tanpa membaca, kita
Mungkin yang pelajar sekarang tak tahu perkataan sembrono ya. Kita langgar je apa semua. Buat tuduhan melulu. Kita fitnah orang. Tengok video sebaru jalan. Baru ni siapa yang ingat kes empat mat rempit, kes empat ya, kematian melibatkan mat rempit di, di utara ya, tanah air. Semua orang kata ha pada muka lah tu sebab berlanggar. Mereka tak sedar salah seorang tu adalah runner. Yang dia melihat aksiden, mula dua dulu aksiden. Dia melihat aksiden tu dia pergi bantu dan dia disebabkan itu nyawanya melayang. Tak baca keseluruhan cerita. Kan ikhra' itu penting. Jadi dalam bahasa Arab, ikhra' itu bermaksud menghimpun segala informasi, data, pengetahuan dan wawasan di mana melalui pembacaan manusia akan dapat meneliti, menilai, memahami makna dan menganalisis. Jadi secara tak langsung kita menjadi rasional semula. Ya. Okey, firman Allah dalam Al-Quran melalui surah Yunus ayat 57, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ia telah jelas dinyatakan fungsi Al-Quran itu ya. Jadi biblioterapi telah bermula pada abad 13 di rumah sakit Al-Mashhur di Cairo di mana pada masa itu pesakit-pesakit diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan mereka sembuh lebih cepat dari pengambilan ubat-ubatan. Bukan kata ubat tak boleh ambil, ambillah ubat. Jangan salah faham ya, saya bila saya bagi talk ni selalu orang salah faham. Eh mana boleh, you tak ada qualification dalam bidang psikologi dan bidang counseling, kenapa you nak bagi talk on this? Perlu difikirkan, saya bercerita tentang buku. Saya tak bercerita tentang mendalamnya aspek psikologi. Saya menceritakan bagaimana buku tu boleh menjadi terapi. Tetapi saya tidak melakukan intervensi. Saya tidak mengambil pesakit-pesakit menjadi pasien saya, klien saya. Sebab saya tidak ada kelulusan. So apa yang kita buat sekarang ni, kita menjadi menjadikannya terapi kepada diri kita sendiri. Okay. Baik. Jadi penelitian oleh Nasaruddin Umar, okey, 3/4 atau 75% dari kandungan Al-Quran adalah cerita, pengkisahan, kisah-kisah nabi, kisah-kisah rasul, kisah alam, kisah manusia, kisah tentang langit, bumi dan sebagainya. Dia pengkisahan kerana Allah tahu manusia itu tak suka dengan nasihat. Jadi dibentukkan dalam cerita, ya. Baik, daripada Western perspective, biblioterapi derived from library science and management. AX 1993 mengatakan bahawa the concept of using books as healing process is not new. It has been around for centuries since ancient Greece. And in early 1900s, the word bibliotherapy was applied to describe the use of books as a therapeutic tool to help people by Miracle 1995. And the first time, yeah, the term of bibliotherapy ni coined by Samuel Crothers in Atlantic Monthly in August 1916. Jadi dari segi sudut pandangan barat, perkataan bibliotherapy ni berasal dari perkataan biblion iaitu buku and therapia penyembuhan. Dan pada tahun 1966, istilah bibliotherapy telah diterima pakai secara rasmi oleh ALA dan diterbitkan dalam Webster's Third New International Dictionary. Baik, secara biblioterapinya ialah konsep bibliotherapy telah bermula seawal 300 before Christ ya, di mana manusia pada masa tamadun purba telah meletakkan inskripsi di atas bangunan perpustakaan itu sebelum masuk ya, dengan perkataan healing place for the soul. Dan kenyataan ini diakui oleh Aristotle dan juga Shakespeare, William Shakespeare, bahawa literature itu, kesusahan itu ada healing element ya. Baik. In 1930s, librarians ya, they compile lists of written material. Dia compile saja. Library ni ibarat farmasi, dia menyediakan bahan-bahan. Librarians adalah ibarat pharmacist but not doctors. Not psychologist, not counselor, hanya pharmacist. Dia memberikan bahan-bahan tersebut. Sebab patient ni doktor dah rawat. Jadi dia memberikan apa bahan nak. Jadi dia compile lists of written material that help individuals modify their thoughts, feelings or behaviors for therapeutic purposes. And they give the list to counselors. So counselors will prescribe the selected literature for clients experiencing problems. Baik, ini adalah gambar dulu kita lihat bagaimana pustakawan
bekerjasama dengan librarian bawa buku untuk pesakit-pesakit kritikal yang tidak ada harapan untuk sembuh supaya mereka menjadi lebih positif, ya. Dan juga kepada tentera-tentera Perang Dunia Pertama yang menghadapi trauma pasca peperangan untuk baca buku untuk bagi mereka semangat, ya, Hakim. Dan Sigmund Freud, ya, sendiri mengaplikasikan biblioterapi, dia seorang psikologis. Dia mengaplikasikan biblioterapi kepada pesakit-pesakit mental di hospital kerana biblioterapi pada masa itu didominasi oleh pustakawan, ya. Jadi Sigmund Freud menganggap manusia itu dipengaruhi oleh egonya sendiri. Maafkan saya satu minit saja, ya. Hello. Okay. Berfikiran cetek dan tidak rasional sehingga perilaku itu merugikan diri sendiri dan juga melibatkan orang lain, ya. Okey, saya terpaksa skip yang ini sebab masa dah tak cukup ini untuk saya. Okey. Baik, dalam hal ini kita love yourself, iaitu kita sendiri perlu penuhkan bateri cinta kita, ya. So bateri cinta kita, bayangkan kalau bateri itu dah tinggal banyak ni. Ya. Macam mana kita mesti panik. Saya ingat lagi masa My Sejahtera dulu, bateri saya dah tinggal satu line ni. Paniknya saya sebab pergi kedai nak scan, lepas tu dapat ke keluar balik mall dan sebagainya, ya. Jadi bayangkan diri kita tanpa bateri cinta ni, dia jadi lemah. Jadi kita kena, self-care is a priority, not a luxury. Make sure bateri cinta kita at least 80% penuh dengan benda-benda yang positif. Ya. Lam 2021 mengatakan emotional healing is the ability to take control of painful thoughts, feelings and emotions so that it will not interfere with the present moments. So ingat, ya, kalau bila kita ada emotional scars, kita ada anxiety, kita rasa tak seronok, kita rasa hidup kita tak sempurna macam orang lain, maka dia mengganggu kehidupan kita sekarang. Jadi kita perlu lakukan emotional healing, ya. Baik. Ini adalah 4 tujuan utama biblioterapi, iaitu memberikan informasi tentang sesuatu masalah. Kalau kita rasa kita je ada masalah sebut dalam dunia ni, bayangkan orang lain ada masalah lebih besar. Sebab tu kita kena read, sebab tu kita kena ikra, sebab tu kita kena baca. Fahamkan bahawa tak semua orang ada masalah yang macam kita, ada yang lebih teruk daripada kita. Okay, memberi kesedaran bahawa kalau orang itu boleh mampu selesaikan masalah tersebut, kenapa kita nak menangis, meratap diri kita yang ada masalah yang sekecil itu saja. Okay, setiap masalah perlu dilalui. Jangan kita tinggalkan masalah tu, kita cari solusi lain. Bunuh diri, cederakan diri sendiri. Kita tetap kena lalui sebab ada cahaya di hujung jalan tersebut. Menggalakkan simulasi dan penyelesaian sesuatu masalah. Apabila kita ada masalah, bila kita baca, brain kita akan start berfikir, oh macam ni nak selesaikan. Ya, kenapalah bodoh sangat, benda kecil ni pun aku nak fikir sampai rasa nak bunuh diri dan sebagainya. Melahirkan sikap dan nilai baru dalam diri. Dulu rasa rendah diri melampau, sekarang kita upkan, bagi rasa seronok balik, ya, diri ni. Jangan rasa tertekan dengan sikap-sikap kita yang negatif tu, ya. Baik. Green 2008 dia mengatakan the key element in understanding the potential impact of reading is the idea of transportation effect, sometimes also known as escapism. We read, kita membaca sebab kita nak escape. Ya, dia transport kita kepada ini yang sepatutnya kita lalui, bukan yang sekarang ni. Moyagius 2008 suggests that stories have the power to make readers feel transported into the world of the narrative and even participate in the action as one of the characters. Ya, kadang-kadang kita membaca tetapi kita rasa, aku patut ikutlah macam ni, bersemangat. Okey, jangan fikirlah benda-benda tu, ya. Okey, kelebihan biblioterapi, satu kaedah yang murah dan mudah. Boleh diamalkan di mana-mana saja mengikut kesesuaian pembaca dan umur. Nak baca buku tak perlukan temu janji, appointment, buku tu kita dapat, kita baca. Tak memerlukan pengambilan sebarang ubat-ubatan. Ingat, mild. Jangan salah faham, mungkin ada yang baru join.
apa hal cerita pasal mental tak boleh ambil ubat, itu orang yang masuk separuh jalan. Dia tak dengar cerita keseluruhan kan. Baik, manfaat biroterapi ada banyak. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Banyak sangat. Tapi yang saya paling suka yang pertama, dia mendekatkan diri kita dengan Tuhan secara tidak langsung. Okey, dalam keadaan kita rasa kita ada masalah besar, kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan tu semakin longgar. Kadang-kadang tali tu terputus. Maka dia mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Memotivasikan diri terus melangkah ke depan. Lebih menghargai diri. Okey. Baik. Pendekatan biblioterapi ada tiga. Self-help, yang kebanyakannya golongan dewasa buat sekarang ni, dia pergi cari bahan, dia pergi cari buku, dia menonton filem pun, kita baca subtitle tu biblioterapi dah. Kalau janganlah kita menonton filem yang sama language dengan kita, dan kita nak baca subtitle buat apa kan? Kita cari filem yang ada memberi inspirasi dan kita baca subtitlenya. Okay, self-help ni kurangnya bimbingan daripada kaunselor, biblioterapis dan psikologis. Dia sendiri boleh buat. Dia sendiri tahu macam yang saya buat pada diri saya. Prescriptive, dia perlu mendapatkan prescription, recommendation daripada psychologist, bibliotherapist atau counsellors dan kadang-kadang pustakawan. Creative, dia selalunya biblioterapi yang perlu bimbingan juga ataupun tidak, sebab dia melibatkan novel. Kalau kanak-kanak, buku-buku bergambar. Jadi pertama apa yang kita kena buat nak buat biblioterapi ni, kena pasti masalah. Contohnya pagi ni masalah saya lah. Alamak, nak marking ni kan. Ada ujung sem ni nak marking. Sebanyaknya kerja itu, ini, ni. So, kena pasti masalah. Hari ni rasa stres. So, kita cari, pilih, pinjam, beli buku-buku atau lain-lain format bahan dan baca. Baca ke, relax sekejap, tonton ke, tengok video motivasi. Kemudian, langkah terakhir, kita mula menulis. Kita tulis apa yang kita rasa pada hari tersebut. Kalau malas menulis, kita buat audio journaling. Kita rakam sendiri. Lepas tu kita dengar. Kadang-kadang kita terfikir, ya Allah, kecil macam ni pun aku nak stres. Baik, sekiranya tuan-tuan puan dah kenal pasti masalah, baca, pilih bahan yang menepati masalah tersebut, ini dinamakan identifikasi. Kemudian, kita melalui fasa kedua yang dipanggil katarsis, ini yang terbesar. Iaitu emosi yang terpendam sekian lama, dia keluar. Dalam bentuk kita menangis, kita menulis, kita nak menjerit, kita nak marah, katarsis tu terkeluar. Emosi yang tersimpan tu dia terkeluar. Itu bermaksud buku tersebut ada elemen biblioterapi. Dan ketiga, kita tutup buku dan kita mula ada insight, iaitu wawasan. Okey, kalau watak dalam buku tersebut boleh buat benda ni, aku pun boleh. Tapi janganlah salah pilih buku, jangan pilih-pilih buku 1001 Cara Membunuh Diri. Janganlah, itu salah buku ya. Dah tutup buku. Oh ya, yang ke-500 ni sesuai untuk aku buat. Tak boleh, salah buku ya. Baik. Jadi kenali bahan biblioterapi pada masa 2020 ya, kita PKP kan. Saya kena panic attack juga dengan anxiety sikit sebab tak boleh keluar. Hanya seorang anggota keluarga saja yang boleh keluar. Jadi rasa stres. Macam mana ni kan, kita nak keluar tak boleh sebagainya. Jadi saya biblioterapikan diri saya dan saya tu menulis. Dan saya hantar ke bernama. Tak sangka dia publish. Dan selepas dari publish tu, few weeks after that, saya dihubungi oleh bernama TV pula. Dia minta saya bercakap secara live tentang stres dan bagaimana biblioterapi ni membantu. Jadi saya buat kepada diri saya dan saya lalui 2 tahun PKP tu dengan keadaannya under control. Baik. Jadi apabila kita dah tahu biblioterapi tu, jadi sejauh mana kita nak berubah? Dengar perkataan buku beratnya, dengar perkataan baca, alamak berat lagi. Macam mana kita nak berubah? Nak berubah memang susah, tapi once kita dah melangkah, kita dah masuk ke 80% nak berubah tu, kita dah buat biblioterapi ni, dia jadi mudah. Menjadi satu ubat harian, vitamin jiwa kita. Persepsi terhadap bahan bacaan, tengok buku tebal tu, memanglah tak jadi. Kita untuk biblioterapi bukunya harus nipis-nipis dan lagi bagus dia ada chapter dan setiap chapter tu tajuknya berbeza. Ya, dan juga kalau boleh, sebab guru-guru saya daripada Indonesia, biblioterapi ya, daripada Korea, Profesor Karen Hui Lim, daripada UK, Dr. Sarah McNichol. Jadi saya gabungkan tiga ni dan saya rasa Malaysia mungkin tak sesuai nak ikut negara-negara tersebut. Jadi saya pun menggunakan
teknik saya sendiri mengatakan biblioterapi di Malaysia ni paling sesuai ialah pengarang tersebut menulis tentang cerita apa yang dia lalui. Itu adalah buku biblioterapi yang bagus untuk rakyat Malaysia. Kalau kita lihat tips mendidik anak, mendidik anak, pernah berjaya mendidik anak sebagainya, smart parenting. Ada dah peserta tanya saya, puan saya dah ikut dah smart parenting ni tapi anak saya tak menjadi macam mana yang dalam buku tu. Nampak tak bahayanya kalau kita pakai tips? Ya, sebab yang menulis tips tu adalah mungkin berdasarkan orang, dia dengar dari cerita daripada orang lain, dia berkongsi pengalaman. So kemungkinan bercampur aduk. Jadi orang yang membaca untuk dapatkan biblioterapi punya elemen ni tak sampai. Sebab cerita tu melibatkan orang lain. Melibatkan pelbagai orang. Jadi seeloknya kita beli buku yang ada, dia menceritakan kisah dia sendiri. Ya, baru kita nampak persamaan dengan kisah hidup kita. Niat dan semangat kita. Nak pulih. Aku nak lebih berjaya. Aku nak lebih jadi orang lebih positif. Kekuatan dalaman. Dalam diri kita ni dah ada hero dah. Dia tunggu dengan pedang, dengan kuda, dengan perisai. Okay, say go then I will go. Dia nak keluar ni. Kita tahan. Susahlah. Tak boleh lah. Aku rasa aku tak boleh lah. Memang tak macam ni lah hidup aku. Sampai mati pun macam ni lah aku. Takkan boleh. Okay, aku tak semangat dah. Hero tu berkarat dah pedang dia. Perisai dah berkarat. Kuda tu pun dah. Dah tua nyanyuk dah kuda tu. Nak ke mana pun tak tahu. Sebab dia tinggalkan hero tu dalam diri kita. Kita ada hero dalam diri kita yang nak keluar dah ni. Nak fight. Lawan. Ya. Abaikan kata-kata negatif di sekeliling kita. Terus melangkah dengan penuh keyakinan. Moderator, saya boleh lagi bercakap ke? Saya akan cuba secara laju ni ya, moderator. Berapa minit lagi masa saya? Puan masih ada tinggal 2 minit lagi. Berapa? 2 minit. 2 minit? Bagi saya 5 minit je, saya sambung sikit lagi ya. Okay. Sebab tadi kita pun mula agak lewat sedikit kan. So saya minta lah pertimbangan 5 minit. AX1993 telah mencadangkan beberapa panduan yang boleh diambil kira semasa kita nak pilih bahan biblioterapi. Pertimbangkan ketebalan bahan. Jangan terlalu tebal. Nanti kita hilang minat. Dan ingat, dia seperti mengambil ubat 3 kali sehari. Jadi pagi baca 2 muka surat. Tengah hari baca 2 muka surat. Malam baca 2 muka surat. Cukup. Janganlah kita nak habiskan satu buku itu, bukan biblioterapi, itu lebih kepada entertainment ataupun reading for leisure. Ya, pertimbangkan tahap kesukaran bahan bacaan. Sesuaikan dengan keupayaan kita ataupun anak-anak ya, memberi ketenangan jiwa dan keterujaan. Kandungan cerita menyamai situasi yang sedang dialami oleh pembaca. Adakah bahan tersebut membantu pembaca mendapat personal insight? Ingat lagi saya kata tadi, wawasan. Iaitu dia sedar masalah yang dihadapi dan dia boleh solve it. Ya? Mampu memprovokasi atau mencetuskan emotional katarsis. Contohnya kanak-kanak kena buli. Dia baca buku tu bukan sekadar, oh kita taklah nenek tak ada. Dia, contohnya dia kata, adakah kita akan berdiam diri? Apabila kita dibuli, adakah kita akan sorok perkara ni daripada guru, daripada ibu bapa? Dia provoke. Ya? Menumbuhkan minat daripada baca buku ni, kita akan baca buku lain pula yang lebih kurang sama. Kita baca pula buku lain. Cuma saya tak boleh nak tunjuk lah background saya ni penuh buku-buku biblioterapi. Bacanya tak. Tapi rasa satu nikmat dapat tengok tajuk tu ya. So ada masa saya akan baca lah. Jadi dia bukannya reading habit tetapi dia akan menumbuhkan minat tersebut ya. Okey, kriteria bahan biblioterapi kita akan rasa selamat apabila membaca kerana penulis tersebut telah menulis dengan elemen-elemen kata, okey ini satu penerokaan perasaan. Okey, jadi bahan tersebut adalah meneroka perasaan. Connection, apabila pembaca membaca dia merasa terkoneksi. Ada hubungan yang rapat ya dengan buku tersebut antara pembaca dan buku. Dan seterusnya, dia membuat tindakan. Ya, okey. Contohnya ada contoh-contoh buku, You. Nampak tak simple sangat buku ni, You. Tapi dalam ni nampak, You have a wonderful way with others, considerate you. You look for the good in life, positive you. Ya, okay. The Art of Letting Go, Ustaz Mizi Wahid. Saya cadangkan siapa tak ada buku ni, bacalah buku ni. Ya. Dia kata, being delayed is a blessing. Ya.
delay kapal terbang, delay perkahwinan, delay dapat jodoh, delay dapat belum dapat rezeki cahaya mata dan sebagainya, itu adalah blessing. Kena baca. Dia kata semua ni adalah part of our training. Ya. Ini adalah antara buku-buku terawal saya baca untuk masalah mild depression saya. Ya Allah aku lelah. Saya suka sebab setiap page gambarnya berbeza. Boleh nampak kan? Berbeza. Dan rasa seronok sebab bila kita membaca, dia kata ramai orang di luar sana yang lari dari kenyataan saat menghadapi kesusahan dan rasa sakit. Terkadang kamu lupa hidup bukanlah selalunya baik saja. Rasa sakit adalah bahagian yang tidak boleh dipisahkan dari hidup. Ya. Bersangka baik dengan Tuhan, Syirah Luqman, kadang-kadang kita kena buat checklist tentang diri kita. Kenapa orang makin menjauh dari kita? Kenapa orang tak suka dengan kita? Kita rasa orang bercakap buruk tentang kita atau kita yang sering membuka aib orang lain? Kita sering rasa orang lain lebih teruk atau sebenarnya kita yang selalu rasa diri kita terlalu perfect, cukup sempurna? Kita rasa orang cemburu dengan kita atau kita yang tidak suka orang lebih daripada kita? Jika kita tidak melakukan silap, mengapa satu demi satu manusia meninggalkan kita? Nilai semula diri kita, ya. 7 Habits of Highly Effective People. Sekarang dah ada edisi Bahasa Melayu. Komitmen, janji. Ya, ini cukup bagus untuk melatih kita di tempat kerja, ya. Kategori masalah, ni ahli hayati, masalah perhubungan, putus cinta, perceraian. You will never walk alone. Kalau kita lihat di sini, dia kata putus cinta is not the end of your story, but it's the beginning of a new story. Kadang-kadang Tuhan putuskan kita, hubungan kita dengan seorang supaya dia nak selamatkan kita dari individu yang salah. Bangkit balik. Kalau kita rasa nak menangis, menangislah. Tak mengapa, Allah SWT dah ciptakan air mata tu untuk kita. Jadi menangislah. Namun selepas itu bangkit balik. Kutip kembali sepian-sepian hati kita yang dah hancur. Serahkan kepada dia. Dan pengarang juga bagi tahu di sini. Berhati-hati apabila menceritakan masalah kita kepada seseorang kerana tak semua orang mendengar dengan tujuan mahu membantu kita. Kita tidak tahu kepada siapa pula dia akan bercerita. This is a very good book. Sebab kadang-kadang kita tak sedar kita bercerita dengan orang lain, ya. Okay. Projek Bibliophile oleh Dr. Zahra Yunus, seorang dentist dan juga exco dalam Perbima. Dia tulis buku ni kepada orang yang ada malas membaca. Kenapa malas baca? Kadang kita ada reader's block. Bagus buku ni. Untuk pelajar IPTA, hidup yang aku pilih, Muharika. Penentu kejayaan kita adalah sikap, bukan grade. Kena balance attitude and grade. Ya, nampak keputusan cemerlang itu perlu. Attitude baik pun perlu. Dua-dua sama penting. Sekarang ni pelajar-pelajar tak kira sekolah rendah, menengah, universiti, hilang empathy sebabkan kita terlalu taksub dengan gadget. Jadi kena balance, ya. Ini masih ada yang sayang, kisah pejuang kesihatan mental. Saya telah diberi penghormatan untuk menulis prakata. Jadi semua ni dalam buku ni, chapter-chapter ni ditulis oleh pesakit-pesakit yang ada masalah mental dan mereka menulis apa yang dilalui. Yeah. Asam garam gula dan kopi cukup suka untuk orang yang yang telah berumah tangga. Abdul Jalali menceritakan. Ini juga 22 kisah pejuang kanser yang cekam melawan sama ada mereka tu masih hidup atau waris, dia tulis apa yang dilalui, ya. Dan Rina Ibrahim, buku antara buku yang saya suka tentang perceraian, apa yang dia lalui, dan dia ceritakan bagaimana cemburu itu bahaya. Dah bercerai tapi masih nak tahu tentang pasangan tu. So dia kata dekat sini dia ambil ayat pada Hamka, bersedialah menerima dan menyuburkan cinta walau bagaimana besarnya tanggunganmu kerana cinta itu memberi dan menerima, cinta itu gelisah tetapi membawa tenteram. Okay, Mizi Wahid lagi, Ustaz Mizi Wahid, avoiding negative people. Saya selalu baca ni, dalam Islam tak dibenarkan memutuskan silaturahim, tetapi dia kata ini adalah langkah-langkah kita buat to avoid negative people, to avoid toxic people in our life. Okay, ini juga buku-buku Tuhan beri aku waktu, nampak tak colourful, dan dia ambil juga daripada Mahatma Gandhi, Al-Ghazali, dan juga untuk kita buat terapi mewarna. Ya, The Sun Will Rise, Ifaniza, bagus untuk remaja-remaja, pelajar universiti, ya, yang mana rasa dah down sangat, dah rasa tak ada harapan, tetapi dia bagi tahu things will get better soon. Okey, kanak-kanak yang takut malam, Nani Menon dan Emilia Yusof, ya, jangan takut. Dia takut dan buku ni mengajarkan ada elemen baru, tapi jangan takut sebab Tuhan sentiasa ada. Antara buku yang saya paling sayang, saya sanggup beli sebab ada penulisan Mufti Meng dan juga Naima B. Robert, cerita kepada kanak-kanak, let it go, learning the lesson of forgiveness. So, orang dewasa pun patut baca, macam mana nak forgive.
Tapi Mufti Meng juga ada bercakap, forgive but don't forget, because the same person might stab you twice at the same spot. So dia kata forgive but don't forget, berhati-hatilah maksudnya, ya. Okay, so ini adalah antara contoh-contoh account Instagram yang saya follow dan memang ada keluar everyday, ya. Ini adalah kata-kata motivasi, ya. Kalau kita nak ni zikir-zikir yang kita boleh lakukan banyak, ya. Mesti ada terjemahan lagi. Dan juga sajak atau puisi, kalau di Indonesia dia famous dengan sajak dan puisi, overseas pun, ya. Film, waktu PKP saya menonton anak saya sebab ada subtitle. Saya baca bagaimana dia bangun semula, ya, dibuang keluarga. Gunjan Saxena, the first pilot, woman pilot in India. Okay. Halangan kelemahan biru tapi bahan yang sedia ada tidak sesuai. Kurangnya minat membaca di kalangan rakyat Malaysia. Jadi library kena sediakan bahan-bahan yang sesuai. Okay. Tidak pasti buku yang sesuai untuk dibaca. Sering melangkah separuh jalan, tidak yakin dengan keupayaan diri sendiri dan kurangnya penerbitan buku-buku berunsur biru tapi di Malaysia. Sekarang dewasa dah banyak, remaja kurang. Sedikit perkongsian sudut biru tapi ini di UPM, mereka dah mulakan. Okay. Ini di USM Kubang, Library USM Kubang, Library USM Kubang Krian. Dan ini adalah di bernama Puan Hasnita Ibrahim, ketua pustakawan di sana. Dia sampai buat bilik biblioterapi dan saya bantu dalam khidmat nasihat untuk macam mana nak set up the room. Jadi staff dia masuk dalam bilik tu dan baca semua buku-buku biblioterapi, ya. Baik, macam mana kita nak applykan biblioterapi? Pertama, kita baca. Kedua, kita apply. Ketiga, kita tulis. Jadi dia akan menjadi medicine for the soul. Jadi biblioterapi tidak menjanjikan sebarang polisi wang anda akan dikembalikan. Anda pasti boleh sembuh. Ingat, dia hanyalah terapi sokongan. Buku yang sesuai pada masa yang sesuai mampu memberi kesan dalam kehidupan dan hanyalah untuk peringkat masalah-masalah berkaitan hati, mental, jiwa ni yang rendah, mild. Ya. Baik, kata-kata terakhir daripada Buya Hamka, dalam situasi apapun jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Dengan itu, sekian terima kasih kepada semua yang mendengar pada pagi ini. Saya berharap perkongsian saya ini at least dapat memberi manfaat dan juga kebaikan kepada semua dan semoga kita dapat mengaplikasikannya kepada diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Rafidah di atas perkongsian yang cukup menarik tadi. Diharapkan para hadirin dapat mempraktikkan ilmu yang disampaikan. Baiklah Puan, nampaknya di ruangan komen terdapat beberapa soalan yang telah dianjurkan oleh para penonton. Jadi soalan yang pertama adalah daripada Encik Alfarhan Muhammad Jamil. Bagaimana kita nak kanak-kanak itu suka dengan buku? Dan boleh ke Puan cadangkan beberapa list tajuk buku yang perlu saya beli yang berkaitan dengan biblioterapi? Oh, Farhan, ya. Dia pun berminat ni. Farhan adalah seorang yang mengikut saya rapat dengan biblioterapi ni, ya. Okey, bagaimana kita nak kanak-kanak tu suka dengan buku? Pertama, kanak-kanak ni adalah seorang yang cukup simpan, dia cukup kuat simpan rahsia, ya. Kadang-kadang kita tanya dia masalah, dia tak nak share, ya. Kita mulakan dengan buku-buku yang ada. Saya ada beberapa contoh buku tapi saya tak dapat nak tunjuk, ya. Buku tu tajuk dia senang saja. When I feel sad, when I feel angry, ataupun kita tunjuk tentang satu buku saya kat sini, kat belakang saya ni, tentang hug, peluk, ya. Kadang-kadang kanak-kanak dia tak nak kita bercakap dengan dia, kita peluk je dia. Tanda kita sayang pada dia, ya. Jadi cadangkan beberapa list tajuk buku yang perlu saya beli berkaitan dengan biblioterapi, ada banyak. Saya boleh cadangkan tapi Farhan boleh tanya saya personally lah, ya. Dan juga kalau saya pergi pesta buku, saya pergi Big Bad Wolf, saya makan masa 4 jam hanya memilih buku kanak-kanak sebab kena ada elemen biblioterapi tu. Nanti saya akan kongsikan sekiranya ada di kesempatan lain. Okay, baik. Harap menjawab, ya, Farhan. Okay. Baiklah, soalan yang kedua daripada Puan Intan Zahira Roslan. Apa pendapat Puan Rafidah terhadap minat membaca buku-buku kartun seperti Gila-Gila ataupun Ujang? Okey, Puan Intan Zahira. Okey, so Intan, puan kecil, saya panggil puan je lah, ya. Okey, saya dulu pun peminat Gila-Gila dengan Ujang ni. Dulu saya minat sangat, ya. Dan kadang-kadang betul dia ada elemen. Kalau siapa pernah ingat Tiga Dara Penyitan?
Tiga dara pengitan ni sama level dengan tu. Saya sampai beli koleksi tiga dara pengitan tu sebab dia ada elemen humor. Tapi perasan tak kadang-kadang ada sindiran di dalam tu. Jadi boleh. Boleh. Cuma kita jangan terlalu taksub dengan lawak-lawak yang kita panggil macam lawak-lawak bodoh. Lawak-lawak yang tidak ada elemen tentang masyarakat, tentang diri tu kita jangan baca, jangan jadikan dia biru tapi. Tapi boleh. Kartun boleh. Ya, memang boleh. Baik. Saya harap ianya menjawab. Ya. Okay, dan soalan yang terakhir daripada Encik Asdi Dr. Muhammad Arab, boleh ke klaim diri sendiri ada anxiety tanpa refer pakar? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita memang kena dapatkan pengesahan. Tetapi macam saya cakap, macam mana saya tahu saya ada mild depression. Saya tak tahu saya ada mild depression tapi saya tahu ada yang tak kena dengan diri saya. Sebab tu saya pergi dapatkan bantuan. Ya, kebetulan memang kawan saya pakar, psychiatrist, kami ada reunion dan dia ternampak saya dan keadaan macam tak happy. So dia tanya. Bila tanya, keluarlah persoalan tersebut dan dia kata, okay, come to my clinic, dia kata. We will check further, dia kata ya. Dan dia pun terkejut. Saya pulih tanpa ubat. Jadi tak boleh. Kita kena dapatkan pengesahan. Sebab dia ada ujian, beberapa ujian. Cuma saya tidak melalui ujian-ujian tersebut kerana saya terus kepada pakar. Jadi mereka, dia panggil talk therapy. Dia tanya saya apa yang saya rasa. Kemudian dia sahkan lah. Tapi bila sekarang saya try buat yang dia panggil test. Untuk test kita punya mental, saya dapati normal. Saya dah normal semula. Tak ada apa-apa dah masalah. Dan itu adalah saya rasa jasa bantuan daripada Tuhan mendorong saya kepada biblioterapi. Okay, saya rasa Puan Syida ni dia tanya, boleh tak nak dapatkan list buku yang, boleh. Puan Syida boleh hubungi saya personally ya. Okay. Nanti saya akan berikan senarai buku tersebut. Okay, terima kasih Puan Rafidah kerana telah menjawab persoalan daripada para penonton. Okay, dengan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Rafidah di atas kesudian beliau meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Kepada semua peserta, sila isi link kehadiran yang akan diletakkan di ruangan komen. Diharapkan para hadirin dapat mengisi link tersebut untuk jam latihan ICT dan e-sijil penyertaan. Dan tidak lupa juga jutaan terima kasih diucapkan kepada para penonton yang setia bersama kami dari awal hingga ke hujung program ini. Di kesempatan ini saya ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya. Sekian terima kasih. Dengan ini saya akhiri program kita pada hari ini dengan makluman program Live at Vitar yang akan datang iaitu pada 22 Julai 2022 pada jam 3 petang bersempena program komuniti Jom Sehat Julai 2022. Saksikan Live at Vitar bersama doktor pakar anda Siri 4 yang akan membicarakan berkenaan topik kanser payudara cegah sebelum parah. Terima kasih.
Thank you.